asal review. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan mereview sebuah modem teman-teman. Nah ini adalah Orbit Smart 2 ya teman-teman ya. Orbit, maksud saya Orbit Star 2, mohon maaf. Nah jadi ini modem teman-teman menggunakan kartu Orbit Telkomsel teman-teman. Jadi bisa biasanya digunakan di perkampungan teman-teman yang susah sinyal, dan akan sangat membantu sekali jika tempat kalian itu susah sinyal teman-teman ya. Jadi cara penggunaannya juga cukup gampang. Ini tidak ada kabel yang lain, tinggal dicolok di listrik, kemudian langsung kita konekkan di modem ini teman-teman ya. Di handphone atau di PC kita bisa dikonekkan di modem ini teman-teman ya. Jadi di sini dari Orbitnya sendiri kita dibawakan buat colok ke komputer kabel LAN atau WAN teman-teman. Kemudian ininya alur ke listrik, kemudian kita dapatkan sinyalnya teman-teman ya. Anti ini antenanya teman-teman buat nyari sinyalnya di mana atau di sini demi, karena sangat berpengaruh sekali ya teman-teman ya. Jika begini kurang bagus bisa dibeginiin teman-teman ya. Dan bisa juga diganti menggunakan antena untuk di atas rumah, biasanya dipakai di atas rumah teman-teman melalui ini juga teman-teman ya. Nah di sini terdapat tombol power di sini teman-teman, dan juga tombol refresh teman-teman. Artinya refresh, kita itu bisa mereset ketika sinyal ini, modem ini lemot teman-teman, dan kita bisa meresetnya lewat sini teman-teman ya. Dan ini di depan bagian sini ada indikator lampu-lampu, terutama kan tombol powernya nanti akan nyala ketika kita colokan. Kemudian gambar sinyalnya teman-teman, wifi sudah ada sinyal atau belum. Dan kemudian di sini lambang sinyal teman-teman. Jika sinyal kita kuat, artinya di sini akan penuh. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Ya. Nanti di sini akan sinyal penuh jika sinyal kita memang benar-benar kuat, teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini kita review modem Orbit Star 2 ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe hanya di channel Asal Review teman-teman. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.